Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman di channel Calon Petani Usial. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat datang dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah berada di lahan cabai saya, di mana bisa kita lihat di sini cabai saya sudah memasuki tahap pembungaan ya teman-teman. Namun di sini belum kelihatan buah, tapi untuk pembungaan udah mulai bermunculan ya teman-teman. Dan untuk pertumbuhan daunnya juga udah lumayan terlihat ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin tahu pupuk dasar yang saya gunakan ataupun pupuk apa saja yang saya pakai saat pengocoran, silahkan ditonton video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Dan di video kali ini saya akan membahas apa saja pestisida yang saya gunakan pada saat fase vegetatif ataupun fase pertumbuhan. Baik itu fungisida, insektisida, ZPT, pupuk daun ataupun POC ya teman-teman. Nah untuk yang pertama kita mulai dulu dari fungisida ya teman-teman. Nah untuk yang pertama saya menggunakan Prepicur N. Manfaat dari Prepicur N ini adalah untuk mencegah busuk daun, dan yang lebih penting adalah Prepicur N ini untuk mengatasi penyakit rebah ataupun mati bibit saat pindah tanam ya teman-teman. Makanya Prepicur N ini juga saya gunakan mulai dari pembibitan sampai awal pindah tanam. Kemudian Prepicur N ini saya rollingkan dengan skor, dimana skor ini manfaatnya adalah untuk mencegah penyakit bercak daun, dan skor ini sangat bagus untuk membuat tanaman kita tahan terhadap serangan jamur ya teman-teman. Dan skor ini sangat berperan penting untuk membuat daun cabai kita terlihat lebih hijau, dan kandungan ZPT pada skor ini membuat tanaman cabai kita tumbuh lebih cepat dan berbunga lebih cepat dan serentak ya teman-teman. Dan untuk perolingan selanjutnya saya menggunakan fungisida Mirapis Duo ya teman-teman. Manfaat dari Mirapis Duo ini adalah untuk mencegah penyakit embun tepung, bercak daun ataupun bercak kering pada cabai kita ya teman-teman. Kemudian untuk perolingan yang terakhir saya menggunakan Amistartrop ya teman-teman. Dan untuk Amistartrop ini manfaatnya sangat banyak. Dia bisa untuk mengendalikan penyakit bercak daun, busuk daun, mati pucuk, busuk batang, busuk tangkai buah, dan antraknosa ya teman-teman. Karena dia memiliki dua bahan aktif yaitu azoxystrobin dan difenoconazole. Yang berspektrum luas artinya bekerja terhadap lebih banyak jamur, dan dengan demikian dapat mengendalikan berbagai jenis jamur sekaligus dalam satu kali aplikasi ya teman-teman, ataupun satu kali penggunaan, sehingga lebih praktis dan ekonomis. Dan Amistartrop ini tentunya juga memiliki ZPT ya teman-teman. Kemudian untuk fungisida yang berbentuk tepung yang saya gunakan adalah Antracol ya teman-teman, untuk penyemprotan 2 minggu pertama dan ketika cuaca panas, dan fungisida TAP untuk cuaca yang intensitas hujan tinggi. Dan untuk fungisida kedua ini fungsinya sama ya teman-teman, hampir sama dengan fungisida cair yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu insektisida yang saya gunakan ya teman-teman. Kita mulai dulu dari pengendalian hama kutu-kutuan ataupun hama thrips, dimana kedua hama ini juga menjadi salah satu penyebab daun cabai kita menjadi keriting. Dan kedua hama ini baik thrip ataupun kutu-kutuan ini adalah vektor pembawa virus ya teman-teman. Di sini yang saya gunakan yaitu yang cara kerjanya bersifat sistemik ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk pencegahan
Yang saya gunakan adalah Apidor. Apidor ini dengan bahan aktif ini dacloprid-nya cukup ampuh untuk mengatasi serangan hama trip dan kutu daun, teman-teman. Kemudian Apidor ini saya rollingkan dengan Demolis karena Demolis ini sangat banyak hama sasarannya. Di sini mereka mengklaim bisa untuk mengatasi hama trip, kutu daun, tungau, ulat, teman-teman. Kemudian selanjutnya saya rollingkan lagi dengan yang sistemik. Yang saya gunakan adalah insektisida mutual, ya teman-teman. Mutual ini juga cukup ampuh untuk mengatasi serangan hama trip. Kemudian saya rollingkan lagi dengan Mopento, ya teman-teman. Mopento ini saya pilih karena cara kerjanya cukup lengkap, ya teman-teman. Dia merupakan insektisida sistemik yang bekerja secara kontak, lambung, dan saraf. Karena dia memiliki dua bahan aktif yang sangat ampuh untuk mengatasi hama trip, kutu daun, dan juga bisa untuk mengatasi hama kutu kebul. Kemudian selanjutnya untuk mengatasi hama kutu kebul dan tungau, teman-teman, dimana hama ini juga menjadi salah satu penyebab daun tanaman cabai kita menjadi keriting, dan juga salah satu vektor pembawa virus. Yang saya gunakan adalah, selain Mopento tadi, saya menggunakan insektisida Agus. Agus ini juga sangat ampuh, ya teman-teman, untuk mengatasi hama kutu kebul dan tungau. Dan Agus ini saya rollingkan dengan Sipanto. Sipanto ini juga spesialis kutu kebul dan tungau, ya teman-teman. Dan saya rollingkan juga dengan Demolis. Ini juga bisa mengatasi serangan hama tungau dan kutu kebul. Kemudian untuk mengatasi hama ulat, apalagi pada fase vegetatif ini, serangan hama ulat sangat perlu kita waspadai, ya teman-teman. Makanya itu pada video saya yang sebelumnya, sebelum dilakukan pindah tanam, itu hama ulat udah saya atasi di lahan yang akan saya tanami cabai, ya teman-teman, yaitu dengan saya lakukan penyemprotan insektisida pada bedengan. Tujuannya adalah untuk memusnahkan semua jenis ulat tanah ataupun serangga yang dapat memotong batang tanaman cabai kita saat pindah tanam, ya teman-teman. Agar kita tidak capek bolak-balik melakukan penyisipan pada tanaman cabai yang telah dipotong oleh hama tersebut, ya teman-teman. Dan untuk mengetahui insektisida apa yang saya gunakan untuk penyemprotan bedengan, teman-teman bisa tonton video saya yang ini, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi video ini. Di situ lengkap dengan cara pengolahan lahan dan cabai saya yang ini, ya teman-teman. Nah, ketika setelah dilakukan pindah tanam, maka yang saya gunakan adalah insektisida Alika, ya teman-teman. Alika ini bisa untuk ulat tanah, belalang, jangkrik, ataupun kutu daun, dimana belalang, ulat tanah, ataupun jangkrik ini ialah hama yang memotong tanaman cabai kita saat baru pindah tanam, ya teman-teman. Dan Alika ini saya rollingkan dengan Dekapenzo. Dekapenzo dengan bahan aktif emamelting benzoatnya dan clovernapir ini sangat terkenal, sangat ampuh untuk mengatasi hama ulat dan hama kutu-kutuan, ya teman-teman. Dan Dekapenzo ini juga bisa untuk mengatasi hama belalang, ya teman-teman. Kemudian untuk daun yang saya gunakan adalah Ultradap, ya teman-teman. Ultradap dengan kandung N dan fosfat yang tinggi ini sangat diperlukan tanaman untuk fase pertumbuhan ataupun vegetatif. Kemudian Ultradap ini saya mix dengan magnesium sulfat karena unsur hara magnesium dan sulfur ini juga bermanfaat pada tanaman, terutama untuk melengkapi zat hijau daun, ya teman-teman, dan mengeluarkan tunas-tunas baru serta menjadikan daun tanaman cabai kita ini menjadi lebih hijau, ya teman-teman. Dan kedua pupuk daun ini saya tambahkan dengan Phytoplex, ya teman-teman. Phytoplex ini yaitu pupuk mikro majemuk yang memiliki kandungan mangan, besi, tembaga, zinc, boron, dan molibdenum, ya teman-teman, yaitu untuk melengkapi kekurangan unsur hara pada tanaman cabai kita, ya teman-teman, dimana unsur hara mikro ini
juga sangat berperan penting untuk meningkatkan hasil dan kualitas tanaman cabai kita. Kemudian untuk ZPT, saya rollingkan dua bahan ini ya teman-teman, yaitu Atonic dan Dekamon. Dan manfaat ZPT ini adalah untuk merangsang pertumbuhan perakaran, tunas, batang maupun bunga cabai kita ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu pupuk organik cair ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Humicare yang memiliki kandungan asam humat dan asam amino, dan Humicare ini juga memiliki kandungan unsur hara NPK, dan Humicare ini sangat bermanfaat untuk memulihkan tanaman cabai kita yang rusak akibat cuaca panas ataupun kekeringan ya teman-teman, dan juga mengatasi kesalahan jenis pupuk kimia ataupun kelebihan dosis pestisida ataupun pupuk ya teman-teman. Dan Humicare ini juga bermanfaat untuk memulihkan cabai kita yang rusak akibat serangan hama ya teman-teman. Dan Humicare ini dengan bahan aktif organiknya sangat cocok kita masukin ketika baru pindah tanam ya teman-teman, untuk memulihkan pertumbuhan tanaman cabai kita yang stres akibat baru pindah tanam. Dan itulah beberapa pestisida yang saya gunakan pada tanaman cabai saya pada saat fase vegetatif ataupun fase pertumbuhan ya teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tulis dalam kolom komentar ya teman-teman. Demikianlah untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.